Nggak cuma cabai pemirsa ya, tapi stok dari cadangan beras pemerintah yang semakin menipis membuat harga dari beras terus melonjak. Ya betul sekali, Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa kenaikan harga beras tak terbendung sehingga pemerintah membuka opsi untuk melakukan impor untuk memastikan pasokan beras tetap terjaga. Pemerintah memastikan terus mendorong memenuhi stok cadangan beras pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga beras di pasar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui cadangan beras pemerintah yang menipis membuat pemerintah kembali membuka opsi untuk melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton bila diperlukan. Meski demikian, Mendag memastikan saat ini Bulog masih akan mengoptimalkan penyerapan beras di tingkat petani. Keputusan tersebut disebut sebagai langkah menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga beras di pasar. Itu walaupun data katanya kita surplusnya banyak, tapi faktanya memang harganya ini, harga gabah itu Pak Ketua di pasar sekarang sudah tembus 6.000. 6.000 aja belum tentu dapat gitu. Kalau beras medium di tingkat pabrik-pabrik itu sudah di atas 9.000. 9.000. Jadi beras ini memang, karena itu kemarin dipimpin oleh Presiden kita sudah memutuskan kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi sebanyak 500.000. Mendag mengakui pemerintah tidak memiliki pilihan lain dalam menjaga ketersediaan beras selain melakukan impor. Apalagi stok cadangan beras pemerintah saat ini tinggal 230 ribu ton yang akan dia pakai untuk program bantuan sosial sebanyak 210 ribu ton. Sehingga stok CBP hanya tinggal 20 ribu ton. Dari Jakarta, Radio Patmo untuk IDX Channel.